Hi viewers, senang sekali hari ini saya Cici Panda bisa berada di St. Regis Bali Resort, salah satu resort terbaik yang ada di Pulau Dewata. Dan tidak hanya itu, secara bentuk bangunan pun St. Regis Bali Resort ini sangat indah karena didesain oleh salah satu arsitek ternama Bill Bensley yang desainnya terinspirasi dari konsep budaya Bali Nyegare Gunung. Dan itu menggambarkan perjalanan suci dari gunung menuju laut. Jadi sekarang ini lobby di resort ini melambangkan gunung dan latar belakang Samudra Hindia melambangkan laut. Dan kenapa Cici Panda ada berada di sini hari ini? Karena saya ingin mengajak viewers untuk langsung melihat keindahan dari St. Regis Bali Resort dan juga mengintip persiapan dari resepsi pernikahan yang akan diadakan di sini. Seperti apa? Makanya ikuti terus perjalanan saya di sini ya. Viewers, di St. Regis Bali Resort ini memiliki villa-villa dengan pilihan pemandangan yang indah-indah. Ada yang pemandangannya taman, ada yang pemandangannya ke saltwater lagoon yang luas. Dan yang paling menarik adalah di St. Regis Bali Resort ini satu-satunya resort di kawasan Nusa Dua yang memiliki villa dengan akses langsung ke pantai. Dan tentu saja tamu-tamu yang menginap di sini akan diberikan pelayanan signature St. Regis Butler One Stop Service. Nah sekarang saya lagi menuju ke salah satu villa terbesar yang ada di sini yaitu Strand Residence yang memiliki luas kurang lebih 600 meter persegi. Memiliki 3 kamar dan yang lebih serunya lagi karena aksesnya langsung bisa ke pantai. Kita lihat yuk seperti apa. Sudah sampai di Strand Residence dan di dalam sedang ada persiapan untuk wedding reception hari ini. Kita lihat yuk. Hai. Iya, aku pengen lihat ini persiapan buat resepsi malam ini. Aku ngintipnya bride-nya katanya lagi di make up. Hai. Permisi, aku ngintip sebentar ya persiapannya ya. Jadi viewers, sekarang aku sudah bersama dengan mempelainya tentu saja. Dan ada Melia Momiji. Ini adalah salah satu makeup artis hits yang ada di Pulau Bali. Thank you. Ih, cantik banget. Cantik banget kan, bride gue? Iya. Ini aku pengen tahu deh, kalau misalkan seperti pemilihan makeup ini apakah salah satu yang tren di tahun 2021 kah? Jadi kalau untuk tren 2021 ya Cipan, kalau kita lihat-lihat tren arah dunia internasional itu mengarahnya lebih ke taupe, terus warna-warna yang lebih ke maroon brown. Jadi warna-warna tahun lalu yang kayak peach, pink, lebih muda akan lebih ditinggalkan karena the whole general tema akan mengarah ke vintage retro lagi. Gitu. Makanya sekarang pemilihan warna eyeshadow-nya juga seperti ini ya. Iya benar, jadi kita pakai hari ini warnanya lebih ke taupe. Karena juga pengantin gue ini kan ini banget ya, kulitnya juga udah flawless. Jadi biar gak terlalu kontras juga buat siang hari. Dan yang bikin aku suka tetap ya penampilannya itu walaupun make up tapi terlihat natural tetap, itu yang paling penting ya. Jadi kita gak pengen berat kita tuh kelihatan malah lebih jauh dewasa atau tua ya. Kesannya jadi gak seger ya. Betul. Jadi walaupun tren warna itu ada tapi kita tetap nyesuaiin ke kondisi dan tipe warna kulit juga ke pengantin. Setuju. Nah, terus kalau misalkan untuk rambut gimana? Ini kan aku lihat rambutnya sleek aja gitu. Ini apakah tren 2021 juga lebih seperti ini? Benar, kurang lebih nanti karena kita ngomongin tadi vintage retro, jadi arah-arahnya ke mahkota akan muncul lagi. Benar. Mulai banyak kalau Cipan perhatiin untuk beberapa wedding terakhir itu semakin banyak orang milih arah mahkota-mahkota yang bukan ini banget ya. Lebih ke agak round tapi ada sedikit sharpnya gitu kan. Karena model-model clean look kayak gini akan lebih trend lagi sampai akhir tahunan. Oke, jadi pemilihan hairpiece ini pun juga karena memang tren di 2021 yang agak vintage, makanya kenapa crown. Kalau dulu kan hairpiece-nya kayaknya cuma sekedar nempel di sini. Minimalis ya. Minimalis, betul-betul. Mungkin yang dulu arahnya agak masih ke bohemian, minimalis, yang gitu-gitu ya, summer bright atau beach bright gitu. Sekarang mungkin lebih ke arah yang begini, agak-agak vintage, retro, jadi mahkota mungkin agak-agak kayak ala-ala
Ratu Inggris yang gitu-gitu lah. Iya, betul-betul. Aku jadi keinget tuh dulu memang ketika zaman orang tua aku menikah, itu pasti mahkota-mahkota kemudian sempat ditinggalkan. Sekarang iya, balik lagi. Dan memang karena mahkotanya sendiri detailnya udah banyak, kemudian nanti baju dan perhiasan juga detail sudah banyak, that's why kenapa akan banyak model rambutnya itu slick dengan clean. Biar jadi gak terlalu heavy ya? Iya, kalau enggak, kalau semuanya banyak detail, pengantinnya sendiri hilang fokus. Betul, setuju. Tapi viewers setuju ya kalau ini penampilannya sangat elegan dan juga cantik. Apalagi gak kebayang nih kalau nanti udah ganti dress weddingnya pasti lebih luar biasa lagi. Banget. Jadi bisa dibilang hari ini pemilihan warna makeupnya, kemudian rambut dan juga hairpiece memang sesuai sudah dengan tren tahun 2021 ya. Iya, benar banget. Jadi Evita ini mempercayakan banget, karena dipercaya banget terus terang kita akan bikinnya pasti yang the best ya. Pasti. Jadi karena kita mau ngikutin tren tapi juga tidak mau termakan tren, akhirnya kita sesuaikan saja. Jadi nggak mungkin banget untuk siang kita pakai terlalu maroon atau terlalu brown. Jadi kita hanya pakai warna KUP. Jadi bikin Evita kelihatan lebih segar, terus kayak lebih feminin juga. Aura brightnya keluar, ini kayaknya WO-nya sudah datang. Iya, saya mau menjepretnya dulu untuk ganti baju. Oh, oke, baik. Aduh, aku udah gak sabar juga nih buat lihat. Iya, benar-benar. Total look-nya seperti apa? Iya, pasti banget. Oke, viewers, sekarang kan brightnya lagi mau ganti baju ke pengantin nih. Nah, sambil kita menunggu brightnya, bagaimana kalau viewers lihat dulu seperti apa strain residency? Pada bread hari ini. Oh, bagus sekali. Iya. Ini detailnya juga semuanya cantik. Ini pemilihan gaunnya nih berdasarkan apa nih? Nah, sebetulnya pemilihan gaun ini dari pengantin sendiri, karena dia kan suka tipe romantik nih, Kak. Jadi kita berikan aksen-aksen floral pada gaunnya kayak begitu. Terus juga ada aksen pitanya juga begitu, Kak. Oke, ini apakah termasuk salah satu tren di 2021 Kak gaunnya? Ya, sebetulnya kalau ngomongin tren 2021 sama seperti sebelumnya untuk cutting siluet ya, Kak. Jadi untuk cutting siluet gaun itu sama kayak ada mermaid, terus Elaine juga, terus ball gown juga. Tetapi kembali lagi seperti pemilihan dari bride to be-nya sendiri ingin gaun yang seperti apa. Kebetulan untuk pengantin kami hari ini dia kan suka gaun yang Elaine, jadi kita pilihkan gaun yang ini. Nah, kebetulan klien kami ini juga custom, Kak. Oh gitu. Iya. Kalau custom itu berarti ini tadinya gaunnya nggak ada, kemudian dibuat dari nol. Sesuai dengan yang diinginkan oleh klien kita. Jadi ini termasuk salah satu wedding dress yang sudah sesuai dengan bayangan? Sudah. Oh, udah. Ini emang paling seneng ya. Apalagi kan kalau namanya menikah, kita pengennya semuanya sesuai dengan impian kita ya. Iya. Oh, oke. Jadi kalau begitu katanya abis ini mau foto ya? Nanti mau foto. Aku izin lagi buat ikut ya, karena sekalian mau kasih lihat viewers nih kalau misalkan foto-foto di St. Regis Urban Resort seperti apa gitu. Boleh ikutan ya? Boleh. Oke. Viewers, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat foto sesi di pinggir pantai. Yuk! Halo! Halo! Hai! Nih, sekarang aku lagi ngajak viewers pengen lihat nih sesi-sesi foto di pinggir pantai seperti apa. Oke. Jadi dari tadi aku udah kasih lihat ke viewers persiapan bride-nya seperti apa, mulai dari makeup, kemudian baju, dan nampaknya ini merupakan salah satu tren di 2021. Nah, aku penasaran nih, sebenarnya untuk foto video sendiri tuh ada trennya nggak sih? Untuk foto kita bilang tren sih enggak ya, karena preference tiap orang, tiap fotografer atau videografer itu punya preference sendiri. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Nah, tapi untuk kita sendiri, untuk foto kita lebih ke arah yang simple, clean kayak gitu, yang kita nggak terlalu ribet ya. Dengan backgroundnya, makanya sekarang kenapa lebih dan kita cari yang lebih backgroundnya pinggir pantai, bukan yang pohon-pohon. Betul. Seperti itu, kita cari beberapa tempat yang betul-betul clean.
Lalu untuk tone warnanya? Kalau tone warna kita lebih ke arah bright sekarang, lebih ke arah terang ya? Pastel, terang, tapi memang ada di setiap session ada yang gelap terang itu kita tetap mainkan. Gitu. Oke, itu tadi untuk foto. Lalu untuk videonya sendiri ada nggak? Ada. Kalau video kita sekarang kita upgrade semua ya ke arah 4K. Jadi oh, berarti lebih jelas semuanya? Lebih jelas, lebih tajam, detail-detail baju semua masuk tuh nanti sekarang. Oke. Untuk warnanya juga masih sama seperti foto? Warna mungkin agak sedikit berbeda karena warna nanti lebih ke arah ke sinema punya, jadi ke arah film, jadi seperti itu. Jadi ada yang tetap kita mainin terang, gelap, kayak gitu, tapi tonton film yang kita pakai. Oke, tapi lagi-lagi ya viewers, balik lagi ke mempelai inginnya seperti apa gitu ya. Ada patokan tren seperti ini, tapi bisa lagi didiskusikan oleh pihak foto video seperti apa gitu ya. Itu kita bisa menyesuaikan. Baik, kalau gitu aku nggak mau ganggu lama-lama nih biar bisa melanjutkan sesi fotonya, karena sekarang aku juga ingin mengajak viewers untuk melihat persiapan di tempat resepsi malam nanti. Ya. Oke. Aku permisi dulu. Terima kasih. Ini adalah tempat untuk wedding reception di sini. Indah sekali ya, apalagi ditambah dengan perpaduan pemandangan laut membuat suasana semakin romantis. Dan di belakang saya sudah ada dua orang yang memegang peranan penting untuk hari ini, yaitu ada Hartawan dari Riviera Event Organizer dan juga Tania dari Flora Botanica. Kita ngobrol yuk sama mereka. Halo, selamat. Selamat apa ya, ini selamat sore. Ini aku mengajak viewers untuk melihat-lihat. Tadi sudah melihat St. Regis, tapi sekarang kita juga ingin melihat wedding venue untuk hari ini. Nah, tadi viewers aku udah bilang nih, ada Pak Hartawan di sini. Beliau adalah pemilik dari event organizer, dari Riviera Event Organizer, yang sudah hampir 16 tahun malang melintang di dunia wedding. Berarti untuk jam terbang nggak usah diragukan lagi ya. Dan juga ada Tania di sini yang bertanggung jawab untuk memperindah tempat ini dari Flora Botanica. Nah, aku pengen ngobrol dulu nih sama Hartawan. Riviera Event Organizer ini kan ada di 4 kota. Ya. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, Manado, dan di Bali. Ya. Nah, sebenarnya ada bedanya nggak sih antara wedding di setiap kota dengan di Bali? Ya, sangat beda. Jadi, setiap kota memiliki ciri khas masing-masing. Sebagai contoh, misalnya kalau di Surabaya kita bicara ballroom, style, dengan mereka sitting gitu ya. Di Jakarta kita bicara ballroom dengan standing party. Standing ya, betul. Nah, sementara di Bali ini lebih intimate, dengan kita lebih elegan, kalau boleh dibilang lebih upscale ya, karena mereka tidak banyak, mungkin hanya 100, 200, maksimum mungkin 300, tapi semuanya lebih detail, dekorasi lebih detail, personal banget gitu ya, per meja ada namanya, yang diundang siapa, diukir, kadang di batu, kadang di akrilik dan lain sebagainya. Lalu kalau di Bali ini kita bicara bahwa wedding ini lebih intimate, saling mengenal karena tidak betul. Terlalu banyak. Jadi yang diundang lebih itu kenal semua satu kenal, sama lain ya. Betul. Jadi betul. Mereka kan acara mungkin tidak seheboh Bali dan Surabaya, tapi mereka bisa lebih warm feelingnya itu dapat. Benar-benar. Jadi dibanding Surabaya, Jakarta, Manado mungkin tidak heboh, tapi untuk kehangatan dan kedekatan lebih terasa di Bali ya. Betul. Jadi kalau kita bicara di sini 2 jam itu akan cepat terlewati gitu ya. Terus kita bisa melihat dekorasi yang sangat-sangat bagus, alam yang luar biasa seperti ini. Benar. Feelingnya sangat-sangat berbeda deh.
Betul, itu salah satu yang paling dirasa dengan intimate wedding di Bali. Betul, ya? Betul. Kalau dari Tania sendiri juga merasakan nggak perbedaan ketika misalkan mendekorasi untuk di Bali dengan mungkin di wedding resepsi tempat lain? Oh iya, benar-benar terasa, beda sekali. Jadi seperti yang sudah dikatakan hartawan tadi, bahwa di Bali ya memang kita lebih berfokus kepada experience, settingan table setting, untuk penataan area decknya, dan tidak terlalu banyak seperti instalasi yang terlalu berat atau mungkin ada backdrop pelaminan seperti itu, karena pengantinnya pun juga ikut makan bersama dengan tamunya, bukan berdiri untuk menyalami tamunya. Iya, benar-benar. Jadi memang secara dekorasi pun pengen bikin indah tapi minimalis sehingga nyaman, tetap nyaman pada saat mereka makan, sehingga dekorasi juga tidak menjadi sesuatu yang membuat kesannya ribet. Benar. Nah, kalau misalkan dari pemilihan warna, kalau saya lihat kan hari ini nih udah pemandangannya laut, tempatnya indah, kemudian dengan dekorasi yang nuansa putih, kan bayangannya kalau dibilang menikah dekorasi nuansanya putih emang nggak pucat, tapi ternyata setelah lihat di sini kok jadinya malah indah gitu. Nah, ini untuk pemilihan warnanya ini gimana caranya? Kalau untuk pemilihan warna ini memang sengaja kita desain untuk mengikuti karakteristiknya dari St. Regis sendiri. Kalau bisa kita lihat, decknya, interiornya warnanya putih, ya kalau di belakang juga dominan warna putih, kebetulan juga pianonya yang sudah mereka punya itu adalah warnanya putih, sehingga rasanya pas banget kalau kita kombinasiin semuanya serba putih. Oke, berarti ini mungkin viewers, kalau misalkan kita tadinya tidak terbayang secara konsep, kita membayangkannya putih-putih akan terjadi plain. Tapi jangan lupa, ini di alam terbuka, kemudian ada lautnya, ada tumbuh-tumbuhannya, justru membuat suasananya semakin lebih hidup. Betul, ya. Betul. Ada tantangan tersendiri nggak kalau untuk mendekor secara outdoor nih? Kadang tantangannya sebenarnya adalah dari cuaca yang kita tidak bisa tebak. Betul. Kadang betul. Kita bisa panas banget, sehingga itu mempengaruhi juga kecepatan. Kadang mood juga, ada pekerjaan juga harus sempat berhenti, mungkin karena cuaca buruk seperti hujan, atau beberapa pun seperti waktu kita setup, kita juga sangat aware bahwa kalau yang namanya kita di pinggir laut, ada kemungkinan untuk angin kencang. Jadi itu terutama di bulan-bulan tertentu. Jadi kita pun juga harus aware dengan apapun yang kita pasang. Jangan sampai nanti malah karena angin jadi malah nanti jadi toto berisik, atau goyang, dan itu yang menjadi mengkhawatirkan orang-orang gitu. Betul, betul. Tapi yang pasti ya, dengan seiringnya jam terbang dan sudah terbiasa mendekorasi terutama untuk intimate Bali wedding di Bali, akhirnya sudah tahu ya nih seperti apa yang memang dibutuhkan dan cocok. Karakteristiknya seperti itu, betul. Ini memang kalau misalnya boleh saya katakan, berarti untuk viewers yang ingin menginginkan sebuah pernikahan yang memang lebih hangat, lebih seru tapi tetap kekeluargaan, berarti Bali adalah tempat yang tepat ya. Betul. Oke, kalau begitu viewers, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya, dan sekarang saya pamit lagi karena saya masih pengen melihat-lihat yang lain, dan terima kasih udah tadi mau diajak ngobrol dan menjawab semua penasaran saya. Terima kasih. Silakan langsung dipersiapkan lagi. Ayo viewers, kita pakai lagi. Viewers, dari tadi saya tuh sedang mengagumi dekorasi meja yang ada di sini, karena perpaduan antara table setting dengan dekorasinya yang minimalis namun cantik memang membuatnya jadi lebih indah. Dan saya perhatikan memang semuanya serba personalized. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Pak Ruruh ya. Betul sekali. Okay. Selamat datang di resort kami. Terima kasih. Jadi dari tadi saya memang mengajak viewers untuk melihat-lihat St. Regis Bali Resort, dan juga viewers mendapat kesempatan untuk melihat persiapan wedding reception di sini. Dan saya lihat ini tempatnya indah sekali loh, Pak Ruruh. Terima kasih. Jadi sebenarnya kali ini kita berada di salah satu event venue yang ada di St. Regis Bali. Oh, begitu. Jadi area ini kami sebut sebagai Cloud Nine. Jadi Cloud Nine ini merupakan area yang sangat unik, karena memiliki konsep perpaduan antara Cloud Nine Chapel di sebelah sana, kemudian area tepat di mana kami berdiri sekarang adalah teras area. Dan mungkin bisa dilihat di sebelah sini adalah area grass lawn yang sangat private dan cantik sekali, langsung melihat ke arah Indian Ocean. Iya, makanya dengan perpaduan semuanya nih, saya yakin membuat kalau mengadakan acara wedding reception di sini menjadi semakin indah dan intimate ya. Betul sekali, memang itu yang ingin kami capai. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang membedakan nih mengadakan wedding reception di St. Regis Bali Resort dengan di tempat yang lain? Baik.
basically sebagai the finest address yang ada di Bali, kami memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan. Baik itu mulai dari tim terbaik yang kami miliki, mm-hmm, dengan kualitas pelayanan dan servis yang terbaik, dan juga dari event venue ini sendiri, yeah, sangat private dan intimate. Betul, serta betul. Tidak hanya itu saja, kami memiliki the best culinary team yang pada hari ini mereka sedang sibuk mempersiapkan menu spesial untuk malam hari ini. Ah, betul viewer. Salah satu yang juga harus diutamakan ketika mengadakan wedding reception adalah kualitas makanan yang enak dan terbaik untuk para tamu pastinya. Betul sekali. Boleh gak nih kalau saya mengajak viewers untuk melihat persiapannya seperti apa nih untuk makanannya? Okay. Sekarang tim kami sedang melakukan persiapan, mm-hmm, di area Kayu Putih Kitchen. Okay. Nah, kita langsung ke sana aja deh. Okay, kalau gitu viewers, ayo ikut kita ke Kayu Putih sekarang ya. Yuk, silahkan. Tadi pas banget aku lagi pengen aja biar viewers juga tahu nih buat persiapan hidangan nanti malam gimana ya? Nanti Bu Dita akan menjelaskan kembali. Oh gitu? Mau on duty ya, lagi nih? Oh oke, baik. Terima kasih. Nah jadi gimana nih Bu Dita? Tadi aku udah dijelasin nih sama Pak Guru, makanya aku penasaran, aku langsung dibawa ke sini nih. Iya, betul. Yang sesuai saya bilang tadi, Chef Agung adalah pemimpin untuk tim kulineri yang akan mempersiapkan hidangan nanti malam. Oke. Okay. Iya, jadi beliau bisa dilihat di belakang layar, mm-hmm, very exciting, mm-hmm, karena event wedding nanti malam. Jadi hampir 60%. Jadi kayaknya persiapannya udah berjalan terus ya. Betul. Nah sekarang yang saya penasaran dan juga viewers penasaran nih, sebenarnya kalau mengadakan wedding reception di sini, mm-hmm, ini benefitnya apa sih yang ditawarkan oleh St. Regis Bali Resort? Baik, selain benefit yang didapatkan dari wedding package yang, mm-hmm, kita tawarkan, St. Regis Resort Bali juga menawarkan kualitas makanan yang sangat bagus. Seperti yang saya bilang tadi, Chef Agung Bedir adalah the best chef yang kita punya di resort, karena beliau sudah sering memenangkan world class culinary competition. Oh gitu. Iya, betul. Selain itu, makanan yang kita siapkan adalah menggunakan ingredient yang premium, mm-hmm, dan juga dengan kualitas yang sangat tinggi, sehingga menambah pengalaman dari para tamu untuk culinary experience. Tapi memang saya sendiri juga dengar-dengar katanya Chef Regis Bali Resort ini memiliki salah satu makanan yang terbaik di sini. Betul. Nah, jadi kalau misalkan ingin mengadakan acara di sini, sebenarnya nggak hanya untuk wedding ya? Betul. Tapi acara-acara lain juga bisa. Iya, betul. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah salah satu restoran, mm-hmm, yang bisa digunakan untuk mengadakan private event. Mm-hmm. Kayu Putih restoran ini sangat cocok untuk mengadakan private event, di mana seperti welcome dinner, family brunch, dan juga sebelum mengadakan wedding itu sendiri. Karena restoran ini di interior dengan unik, elegan, yang bisa dilihat dengan berlatar belakang Indian Ocean. Ini dia ya, langsung ke pantai ya. Makanya tadi di awal viewers yang seperti tadi saya bilang, kalau memang ini desainnya terinspirasi dari konsep budaya Bali, di mana tadi lobby resort itu kan melambangkan pegunungan. Betul. Kemudian ternyata di Kayu Putih ini, itu belakang berlatarkan Indian Ocean itu perjalanan menuju dari gunung ke lautnya. Betul. Ya. Betul, jadi konsepnya nyambung. Jadi experience, dining experience para tamu itu akan sangat lengkap. Jadi ada berapa venue? Ada Kayu Putih ini, boneka. Nah selain itu, untuk wedding venue, kita punya beberapa venue yang bisa kita tawarkan. Salah satunya adalah Cloud Nine Chapel. Nah
lagi. Oh, tadi saya sudah dari betul, sana. Betul, seperti yang sudah dijelaskan, Cloud Nine Chapel dengan Beachfront View, juga kita juga punya another wedding venue dengan Tropical Garden dan juga Chapel. Oke, jadi tinggal viewers memilih pemandangan yang ingin seperti apa dan suasananya ingin seperti apa ya. Betul, betul. Jadi banyak pilihan untuk wedding venue di resort. Baik, Bu Mika, terima kasih banget buat penjelasannya. Ini saya yakin jadi buat viewers juga sudah melihat semuanya, dan kalau ingin mengadakan private event ini sudah punya gambaran lebih jelasnya lagi gitu ya. Jadi kalau gitu silakan kembali untuk mempersiapkan. Saya permisi dulu ya, ya Bu Mika ya. Terima kasih Cipan sudah datang. Sama-sama, terima kasih. Ya. Viewers, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini, dan mudah-mudahan viewers bisa melihat langsung keindahan dari St. Regis Bali Resort. Dan juga tadi bersama-sama kita sudah melihat persiapan dari Intimate Bali Wedding yang ada di sini. Akhir kata, sekarang saatnya saya Cici Panda pamit mundur, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.